Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk edisi seterusnya podcast Harimau Malaya. Yeay, saya suka betul. Tak sabar betul nak cakap dengan korang kan. Orang kalau dibagi tugas dia macam stres apa, tak apa. Saya suka bercakap banyak. Nak jumpa dengan anda, okey? So, macam biasa setiap minggu kita akan ke udara untuk siaran podcast Harimau Malaya. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya minta kerjasama anda semua untuk share, like, subscribe kita punya YouTube channel, kita punya IG, kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya TikTok. Semua kena follow, okey? Sebab kita tak nak anda tertinggal sebarang episod, sebarang siaran, sebarang konten baru, okey? Tekan loceng semua bagi bunyi kalau ada yang keluar baru, okey? Boleh? Alright, macam tu baru kita kawan. Okey, hari ni kita ada ya, handsome-handsome tetamu kita kan? Tapi tak boleh lawan saya lah. Okey, tetamu kita yang pertama, Brother Yus. Yes! You seorang illustrator. Betul eh? Betul. Wah, nampak kacak dia tu. Okay, yang kedua kita ada Safwan. Safwan seorang writer, seorang penulis. Betul? Ya, yeah, betul. Jangan serius sangat muka. Jangan serius sangat. Okay. Sebab apa hari ni, diorang serius sebab apa? Kita nak bincangkan satu benda yang sebenarnya kadang-kadang menyakitkan hati, kadang-kadang menghiburkan hati juga. Kadang-kadang dia jadi kebanggaan rakyat Malaysia juga. Sampai Israel pun pernah koyak dengan kita. Sebab apa? Hari ini kita nak bincangkan bersama anda tajuk Keyboard Warrior. Ha, kalau dalam bahasa kita, tentera bawang kan, kan? Betul. Yeah, kita ingat lagi Israel lah itu koyak. Koyak, istilah koyak dah terkenal di seluruh dunia sebab tentera bawang kita, keyboard warrior kita. Tapi dia bukan setakat dalam sukan aja, bukan setakat dalam politik aja. Ada dalam hiburan pun, semua setiap bidang pun ada Keyboard Warrior. Okey, kita terus tak nak buang masa panjang, kita pergi ke tetamu kita. Kita tanya dulu. Okey, apa yang kau faham Wan dengan Keyboard Warrior ni? Biasa Keyboard Warrior yang maksud bagi kau tu apa? Adakah semua orang yang komen tu Keyboard Warrior ataupun Keyboard Warrior ni komen dengan nafsu, komen dengan emosi, macam mana? Apa pendapat kau? Okey. Untuk Keyboard Warrior ni selalunya dia akan ada macam sesuatu event atau acara apa-apa yang besar terjadi. So bila kat situ Keyboard Warrior ni sama ada dia akan judge benda buruk ataupun benda yang bagus pun dia akan menjadi Keyboard Warrior juga. Adakah maksud kau komen tak kira lah komen tu baik ke buruk, itu kira ke Keyboard Warrior lah. Ya, betul. Asalkan dia aktif dekat ni lah. Ya, betul. Saya ni setiap dia nampak dia naik komen. Ya, tapi setuju tak lah dengan istilah tentera bawang tu lah? Sangat setuju. Yus pernah tak jadi Keyboard Warrior sebenarnya? Ada tak momen-momen yang mungkin time Malaysia kalah dekat AFF ke, masa kalah kat badminton ke, ataupun masa Israel serang Gaza ke, you memang betul-betul jadi Keyboard Warrior, ada tak time tu? Time tu teringin juga nak jadi, tapi sebab kita tahan. Macam boleh tahan eh? Boleh tahan eh? Tak ada serang dia orang lah. Nak juga serang, tapi sebab orang lain dah serang, jadi kita ni hanya support dia. Kita like. Kau serang tak Israel masa? Serang. Kira antara Keyboard Warrior tega untuk Israel tu. Lawan kau-kau eh. Kita rasa bukan apa, bila kita tight tu masa kes Gaza tu lah, kita rasa macam kita semangat pun di medan perang tu. Betul. Rasa macam ikat kepala, tulis. Itu salah satu cara lah kita support Palestin kan. Apa lagi yang kita boleh buat? Kita orang biasa, satu individu yang memang mungkin suaranya tak didengar kalau tak ada ruang macam tu. Betul. Sebab apa kita rasa benda tu berkesan? Sebab sampai perkataan koyak pun Israel quote balik. Koyak tu you too. Itu kelakar. Perkataan koyak tu satu dunia. Yeah. So power juga Keyboard Warrior kita. Okay. Alright. Tapi dia sebenarnya ada macam-macam kategori lah. Keyboard Warrior ni ada yang macam tu politik. Okay. Sukan pun sama. Sukan ni lebih kepada tim bola lah contoh. Dia punya fans. MU, sokong MU. Yeah. Bantang kalau Liverpool kutuk dia, memang Keyboard Warrior dia keluar. Betul. You apa? Tim Malaysia, tim luar apa? Apa kalau ni? Tim bola. Apa ke semua? Kalau saya, Manchester United lah. What? Semestinya Arsenal. Yeah, yeah. Arsenal. So biasa kita orang bergaduh ha? Kita orang bergaduh ni Keyboard Warrior. Betul, kalau contoh lah memang dia punya fans, walaupun kita orang Malaysia, bukan orang London pun, bukan orang England pun, tapi dia punya semangat kalau kutuk MU, kutuk Arsenal, lain macam eh. Kenapa lah boleh jadi macam tu? Dia pasal apa tu rasa? Dia ada sebab lah, dulu ada orang cakap kalau apa lelaki ni kita boleh kalau lelaki ni kita boleh ubah, kita boleh masuk contohlah kalau Kristian kita boleh masuk Islam kan? Kalau Hindu kita boleh masuk Islam kan? contohlah contoh. Kita tukar agama kan,
Tapi kalau lelaki ni dia tak boleh tukar tim bola. Tukar tim bola dia susah. Dia rasa tak boleh lah, tak boleh lah. Boleh putus kawan tu. Ha, boleh putus kawan. Kau pernah tukar tim bola tak? Tak pernah lagi sepanjang aku malah cerita. Sebab aku dulu boleh masa kecil-kecil aku gila MU. Tapi sebab dulu kat TV tak ada tim lain. Yang diorang tayang memang MU je. MU at Liverpool, MU Liverpool. So, bapak aku dah suka Liverpool, aku suka MU. Bila aku dah besar, aku baru tengok, oh rupanya banyak Arsenal, Chelsea. Masa tu aku start suka Arsenal. Tapi time tu nasib baik lah, tak adalah Facebook. Kalau tak, aku memang dah kena kecam kau-kau kot. Dia sama juga macam artis pun sama dalam bidang hiburan. Kalau kita kutuk dia punya fan club punya power tu, contoh Nilofa, Siti Nodiana, Mira Filzah, ni memang yang tiga yang memang boleh katakan fan club dia besar lah. Contoh Nilofa, keluar slipper mesra wuduk tu kan dulu kan. Kita kan kutuk kau-kau, dia punya fan backup kau-kau. Benda ni bagus tak untuk bisnes kau rasa, Yus? Dia satu bagus juga lah sebab daripada kita tak kenal barang tu, tapi sebabkan kritikan tu yang orang bagi mereka secara tak langsung memperkenalkan. Ya, betul. Secara marketing mempromosikan produk tu. Kontroversi makes money tu. Betul. Tapi contohlah kalau macam ada kedai makan ke apa, orang viralkan cakap ini tak sedap, tapi orang akan terikut. Ya, betul. Itu lebih banyak negatif je. Dia tengok jugalah kalau macam kedai makan tu dia berkaitan dengan selera tau. Itu subjektif sebenarnya kan. Berbeza lah. Tengok pada keadaan penerimaan orang tu sendiri. Tapi aku satu je lah. Sebenarnya aku rasa sesetengah keyboard warrior ni sebenarnya dia ada beberapa perkara yang jadi punca tau. Aku rasa salah satunya dia kurang berkawan kat luar kot. Ya, betul. Kan? Bila dia berkurang kawan kat luar, dia kurang bercakap. Bila dia ada media sosial, dia macam ada satu platform baru untuk lampiaskan dia punya marah-marah. Mungkin tadi kena marah bos ke apa, gaduhkan mini ke dia lepas dia. Benda tu wujud tak sebenarnya aku rasa? Wujud, memang wujud. Sebabnya kalau dah melibatkan dia kurang kawan, so dia akan sunyi. Keyboard warrior ni adalah salah satu adalah sunyi. So bila dia sunyi ni membuatkan dia tak boleh nak berinteraksi dengan orang ramai. So dari situ terpendam. Dia pendam perasaan dia. So dekat keyboard warrior pun ni lah dia nak luahkan segala perasaan dia. Dia kata, oh ini jahat, ini tak betul, ini tak betul. Nampak tak pengalaman? Kau pernah melalui tempoh tu lah? Putus cinta ke apa tu? Dulu lah. Maksudnya dia, okey aku faham. Bila kau kata tak ada kawan sunyi, dia bawa kepada tekanan lah sebenarnya kan? Betul. Tekanan, kemurungan, betul. Aku percaya apa yang kau cakap tu betul. Sebab kadang-kadang bila kita tengok komen-komen keyboard warrior ni, memang mengarut pun. Okey contoh, saya makan dekat kedai ni, saya rasa makan ni tak sedap. Dia tak pernah makan pun. Dia tak pernah tahu pun. Dia bukan orang situ pun. Kalau saya jadi orang sana, saya tak payah pergi pun. Menambah perisa ke? Tak perlu pun. Tak perlu pun kan? Kan? Tak perlu. Tapi orang macam ni ada. So Yus, kau rasa kalau orang kebanyakan keyboard warrior ni, dia kategori mana? Remaja ke? Pertengahan ke? Suri rumah yang tertekan ke? Kau rasa macam mana pemerhatian kau? Dia umur, bagi aku lah, umur dia ni dia tak pada tetap pada satu. Setiap umur tu ada. Semuanya tengok pada macam ni kita, cara kita nak luahkan tu. Sama ada kita cara luahkan kita tu cara macam, ini tak boleh ni kan. Air kita punya mulut lah. Mulut kita bisa, air kita pun bisa juga kan. Betul lah. Tapi itulah aku kadang-kadang, benda yang di komen tu tak payah komen pun tak apa. Tapi kenapa dia nak komen? Aku tertanya-tanya lah apa yang seronoknya. Tapi mungkin tak tahu lah. Yeah. Contoh sekarang, aku bukan nak salahkan remaja je tau. Sebenarnya orang-orang tua lah, contoh makcik-makcik. Mak aku pun baru 2-3 tahun ni je belajar main Facebook. Aku ingat lagi masa mula-mula dia main Facebook dulu, semua benda dia di komen je. Tapi dia ada dua jenis jugalah aku tengok. Okay, ada yang sembang kritik je. Apa benda orang buat semua salah. Tapi ada juga yang rajin, semoga dipermudahkan, ya, insyaAllah. Ada keyboard warrior yang positif-positif tu. So, kau rasa antara dua ni, yang mana sebenarnya diperlukan? Kedua-dua tak perlu sebenarnya. Kau ada pendapat kau tak dalam hal ni? Untuk setengah perkara, ibarat macam perkara Israel. Israel attack Gaza tu. So, dekat situ kita untuk support, tunjuk kita punya sokongan terhadap Gaza kena attack. So, dari situ kita perlukan lah untuk keyboard warrior ni. Kan bila kita, budak-budak kita komen yang blush banyak-banyak tu kan, kan dia kata petang maki tong semua banyak kan. Tapi ada juga yang orang Malaysia kata, "Oi, stop lah komen dekat page dia orang. Korang ni buat malu image kita je." Padahal orang yang tembak tu dengan harapan orang fahamlah kemarahan kita. Siapa yang betul dalam kes ni? Yo, siapa yang betul dalam hal ni?
Kita ni memalukan ke sebenarnya kita tindakan kita jadi keyboard warrior ni tentera bawah ni memalukan negara ke? Kita tunjukkan yang negara kita ada power, voice. Sebenarnya kita nak tunjukkan kita support. Kita support Palestin kan. Palestin tu negara besar dara dengan kita kan. Jadi kita tunjukkan support kita. Kita tak boleh berperang kat sana. Kita tak boleh menembak Israel ni. Jadi cara dia dengan yang lebih mudah selain doa, ni cara dia. Tapi ada juga yang kata benda tu memalukan negara. Macam mana? Memalukan negara tu depends pada apa. Subjektif. Ya, betul. Apa yang dia nak. Kalau orang tu kata macam kita lah, kita sebab kita berpegang pada agama kan. Orang yang kena attack tu sama agama kita. Jadi dalam agama kata benda ni kalau kita tak membantu orang yang seagama dengan kita, siapa kita kan? Jadi kita kena support lah. Tapi kalau orang yang kata benda ni memalukan negara, jadi dia ada sebab dia tersendiri lah. Kau rasa benda ni kau sokong yang kata memalukan negara ke kau sokong yang attack tu? Kedua-duanya betul. Okey. Okay. Pertama sekali yang okey. Yang attack kata dia attack sebabnya untuk memberitahu kata jangan attack Gaza, kenapa dia nak attack tak Gaza. Menunjukkan kemarahan kita juga lah. Kemarahan. So menunjukkan kata kita ni tak nak pun berperang, macam kita nak expose tapi kita tak boleh. And then untuk yang apa satu lagi tu? Macam kata kita memalukan negara. Okay, kata kita memalukan pula. Itu adalah persepsi mengikut setengah orang. Setengah orang itu persepsi tak bagus. Tapi ada setengah kita pula itu bagus, sebabnya kita bukannya menghentam untuk membuatkan kita berasa malu, tapi menghentam untuk memberi kesedaran. Tapi sebenarnya bila kita tengok Israel pun boleh sampai angkat perkataan goyak tu, maknanya netizen kita gila kan, power. Sangat power. Dah macam Avengers lah. Halo yang mana? Turun. Okay, page ni cara, page ni kutuk orang Islam. Turun. Memang sekejap je. Sejam, dua jam. Turun semua orang Malaysia. Mak kau hijau, mak kau hijau tu banyak lah. Perkataan paling-paling banyak, mak kau hijau. Dia bukan faham pun kali ke kan? Tapi, aku ada satu ras, aku ada satu persepsi aku lah. Ini persepsi aku lah. Antara sebab dia sebenarnya, orang selesa jadi keyboard warrior ni sebab dia bebas bersuara tanpa orang tahu siapa dia. Sebab kan Facebook banyak fake account. Jadi kebebasan tu sebenarnya bahaya ke tak? Kau rasa? Kau rasa? Bagi aku, ya kalau aku, orang tak tahu ni aku, aku boleh cakap je apa-apa. So aku tulis aku buat account fake, aku tonton. Bagi aku ada dua. Satu baik, satu lagi jahat. Kalau baik tu kalau kita nyatakan benda yang betul, itu baik lah. Kecuali ialah kita tapi jarang orang cakap benda betul buat fake account. Tapi yang keburukannya, dia lebih kepada keburukan lah. Sebabnya banyak yang bila orang kata fake account ni buat benda yang buruk, kita sebenarnya tak tahu dia ni sebenarnya orangnya yang belah mana. Sama ada dia ni betul menyokong ataupun tidak, itulah masalahnya. Sebab kita tak tahu dia ni stand siapa ni, siapa dia ni kan. Itu yang kita, yang keburukan dia lah bagi saya. Kau rasa Wan, dalam banyak-banyak bidang ni keyboard warrior paling kuat kat mana? Maksudnya hiburan ke, politik ke, sukan ke, yang mana yang kau tengok paling gila, fanatiknya? Tak boleh nak sembang langsung lah. Kalau bagi aku, untuk paling fanatik kalau ikutkan dalam bidang hiburan. Hiburan? Tapi antara politik dan sukan pun sama naik juga. Contohnya ibarat kalau hiburan kita tengok BTS Army. Cukup gila. Betul-betul. Cukup gila dia. Aku baru teringat, aku baru teringat. Fanatik. Kenapa?
CCTV je lah. Sebab kalau kita buat apa-apa, orang akan memandang. So bila kita buat sedikit kesalahan, orang akan kecam. So kita just, okay, kita just tengok apa yang komen tentang kita. Dalam masa yang sama, kita mental kita jangan down. So bila kita down, dia akan melibatkan prestasi kita. Dalam dalam pemerhatian kau, yang kau ingat, ada tak contoh-contoh atlet yang pernah terkesan dengan benda ni? Macam tu lah tadi contoh Kizona kan. Macam dulu kau ingat tak, kalau kau perasan lah, ini hal kecil je, hal kecil. Datuk Pandalela Ringong. Masa tu kat Malaysia tak famous lagi ni. Mini love. Dia dapat juara dunia, kejuaraan dunia terjun, dia buat mini love gambar macam ni. Orang orang komen belum apa-apa dah minta duit. Orang ingat dia minta duit. Kesian dah cakap. Ya Allah, dia rasa macam Allah takkan tak tahu ini mini love kot. Ramai yang masa tu tak familiar lagi mini love. Aku baca sebab aku memang baca macam ya Allah, dia orang tak tahu ke? Belum apa-apa dah buat simbol duit, minta duit. Allah, jangan. Dia keyboard warrior ni ialah ada yang pandai-pandai. Ada yang tak berapa pandai, dia dengan bangga pula menunjukkan ketidakpandaian dia kat situ. So kelakar, kadang-kadang dia kelakar benda ni, okay? So aku nak tanya korang juga daripada apa yang kesan-kesan dia, contoh kalau itu sukan. Kalau dalam perniagaan, dia boleh menjejaskan periuk nasi juga. Kalau produk-produk ni kau viralkan sebagai teruk ke apa. So sebagai marketingnya, kau setuju tak kalau untuk kontroversi mix money? Kalau style nak gunakan kontroversi untuk memperkenalkan produk ataupun gunakan kecaman untuk jatuhkan bisnes orang lain, macam mana kau rasa? Kalau pada kau lah, personal lah. Untuk kecaman jatuhkan orang lain adalah salah satu perkara yang tidak bagus untuk industri lah. Sebabnya kita sama-sama nak cari duit, nak cari makan. So kenapa kita perlu kecam orang lain? Tapi zaman dulu lagi campak pasir tu. Kau nak kena kecam ke nak campak pasir? Itu still terang-terangan. So kau rasa benda macam ni memang masih kau nampak tak dengan mata kau? Benda ni berlaku tak depan mata kau? Ya, benda ni memang still berlaku sebenarnya dekat luar sana. Benda ni kita tak boleh nak hilangkan secara terus. Apa yang kita boleh buat adalah secara memberitahu macam mana kita share kat diorang, beritahu nasihat diorang secara terang-terangan, jangan buat macam tu. Banyak cara lain yang kita boleh buat. Itu betul. Aku memang baru-baru ni lah, sebab kalau dekat kampung aku tu, aku ada satu grup makan lah. Aku jenis orang yang suka support peniaga-peniaga. Aku ada createkan dia orang satu grup, private group. Dalam tu ada 50,000 dalam tu peniaga. Aku admin seorang tunggal. Tapi dalam tu aku pun masalah aku utama adalah aku nak tahan orang macam mana nak komen dengan cara yang bagus. Aku okey kau nak bagi review makanan kat sini tak sedap. Okey, tapi ada cara yang lebih baik daripada kau cakap makanan sini macam sampah tak sedap langsung. Itu kan cara yang buruk. Mungkin kau boleh cakap saya kalau ada tuan kedai kat sini, saya nak bagi tahu masakan ni mungkin boleh diperbaiki. Kan lebih manis. Kan? Kenapa nak guna ayat-ayat yang boleh mengguris hati sampai aku yang baca pun terguris? Wei, geram pula aku. Tapi sebenarnya kalau korang ni keyboard warrior ke apa, korang tentera bawang ke, kalau korang nak gunakan dia secara positif, gunakan kat YouTube kami, okey? Komen banyak-banyak kat bawah ni tak apa. Tak apa, bagi engagement naik, okey? Itu aku tak kisah. Alright, Facebook kita orang pun naikkan, tak ada hal je, okey? Page lain, kau fikir-fikirlah. Kalau page kami, kita okey je, on je, okey? Alright. Kalau Yus, macam rasalah kalau nak atasi benda ni, aku tak rasa benda ni boleh atasi. Benda ni memang come and go, people come and go kan. Ada time dia emosi tak stabil, dia akan buatlah komen. Kalau time dia okey, dia tak komen. Tapi ada tak cara boleh slowkan lah keyboard warrior yang ke arah negatif ni? Ada kau rasa apa? Kalau boleh slow lah, kalau boleh. Dia tak, kelain aku lah, kelain aku lah. Bila aku tengok rata-rata dulu, macam aku dulu, aku macam kau dulu lah. Macam benda-benda lah. Asal nampak komen tak sedap, tak boleh. Tapi bila kita meningkat dewasa ni, bila ya, macam aku dah kahwin dah lama dah kan. Jadi bila dah matang tu, makin lama nak tulis pun macam malas lah kan. Tapi tu lah, pada aku, bila kematangan kita sendirilah yang akan mengajar kita macam, bila kita imbas balik tengok pada zaman kita mula-mula kan, macam kenapa boleh komen macam ni? Macam contoh FB tu kan, kita ada history kan. Oh, itu paling best. Kalau kan tengok balik keluar yang 2010, takkan aku tulis macam ni dulu. Dia kematangan tu lah yang mengajar kita menahan diri daripada tak payah bro, tahan bro. Kita nilai dulu daripada sudut pandang yang lain kan. Kau, pendapat kau kalau boleh
bagi cadangan untuk atasi ke, ke tutup je media sosial tak penting ke apa, kuasa setiap orang tak payah ada media sosial. Untuk penyelesaian cara ni aku pun bingung macam use sebab kita dia bergantung atas kematangan diri masing-masing. Sebab ada setengah walaupun dia dah tua tapi kematangan dia tak capai tahap sesuai dengan umur dia tu. Bila walaupun dia umur 45, umur 50 contohlah. Tapi still active Facebook komen, oh ini tak kena, ini tak kena, ah ini tak nak, ini kedai ini tak sedap, tak nak. So tapi ada setengah pula budak yang umur dia baru 19 tahun, 20 tahun tapi kematangan dia yang tinggi buatkan dia boleh behave seperti perangai orang dewasa. Itu kita cakap bad yang negatif lah kan. Tapi sebenarnya kalau aku bagi contoh, ada juga yang keyboard warrior yang memang dia ada ada intelligent lah. Contoh kalau korang buka Facebook Harimau Malaya sendiri, bagi topik contoh yang terbaru tu aku nampak cari jurulatih yang boleh bermain DNA Asia lah yang sesuai dengan orang Asia, dia tulis. Bawah tu ada je yang carut marut, ada je yang caci maki, tapi ada juga dalam masa sama saya setuju dengan admin. Permainan macam ni adalah lebih sesuai dengan orang Asia. So ada juga intelligence tu kan. Jadi komen-komen macam ni tak banyak lah tapi so macam mana, agak-agak ada cara tak? Kalau kalau macam ni contoh kita buat rancangan ni, kita nak dapatkan komen yang murni-murni je, boleh ke kita kawal? Boleh kawal? Boleh kawal? Di, untuk dikawal ada persentase ni sangat tinggi, tak boleh. Memang tak boleh. Betul-betul. Ni dia bukan apa, kadang-kadang ada show host baru masuk belum cakap pun gemuk lah host ni. Aku dah kena kejar. Okey, aku aku cerita pengalaman aku eh. Aku dulu pernah masuk Raja Lawak. Raja Lawak 5 tahun 2011. First week punya show, malam balik tidur kejap, besok pagi excited nak tengok apalah orang kata. Apalah orang kata dengan komen persembahan kita kan. Komen pertama yang masuk nama guru aku TBO. TBO gemuk busuk. Nak menangis aku. Oi, kau aku itu menghina. Aku nak tengok dia orang komen persembahan aku tu kelakar ke. Okey, patutnya dia ni boleh lawak lagi ke apa. Komen pertama aku baca TBO gemuk busuk. Aku tertak baca tu. Sampai habis terkeluar aku tak baca. Tapi bila fikir-fikir ni kawan-kawan ke sebab dia orang yang tahu aku busuk. Tak tahu lah kan. Tapi apa apa masalah kau orang ya sampai macam yalah nak kena komen yang macam tu kan. TBO gemuk busuk. Aku orang yang baru belajar buat atas pentas first time. Nak dapatkan info cara-cara buat lawak kan. Tapi dapatnya yang macam tu. Terus aku fobia tau. Aku tak buka langsung. Takut aku. Kalau kalau kau contohlah. Kau nanti ya. Kalau kau ada bisnes sendiri Wan eh. Bisnes sendiri Wan eh. Adakah kau bersedia untuk lalui macam benda macam ni? Ataupun kau sebagai writer nanti kau jadi writer terkenal Malaysia. Adakah kau sendiri akan dah ready untuk hadap benda ni? So, aku masih sekarang orang cakap preparation mental tu kena kuat lah. Ha, kalau sekarang orang, orang kejar memang aku akan koyak juga. Orang bagi koyak akan down juga. Tapi on satu time tu kita dah biasa dengan kecaman. So kita dah tahu tahap diri kita macam mana. So kita boleh well prepared lah. Sebenarnya selebriti ni diorang cegah ke diorang dah dah, dah immune sebenarnya? Kau, kau rasa? Yang diorang dah lali dah. Dah lali. Aku rasa macam tu lah macam Dato' Alif kan? Alif Syukri kan? Setiap kali dia keluar iklan dia kena kecam. Itu antara contoh lah. Kau kecam. Tapi dia relax, maintain, duit masuk je. Tapi makin banyak orang kecam makin duit masuk. Dan ada juga orang yang memang spesies yang minta dikecam. Contoh ada yang ada individu yang baru pergi Indonesia tu yang naik naik motor tu tapi pakai kod apa benda kan. Benda-benda yang minta dikecam pun ada. Adakah kecaman tu untuk budak sekarang, mungkin generasi kita, kita dah 30 lebih ni, kita rasa zaman kita kecaman tu memang negatif. Ke zaman sekarang dia orang memang nakkan kecaman tu ah untuk naik famous lebih penting daripada kesihatan mental ke? Ada ke jadi macam tu? Aku zaman kadang, sekarang. Macam contoh aku kan. Aku kadang pernah nampak benda tu macam orang muda sekarang dia perlukan benda tu sebab dia sekarang zaman zaman apa media sosial kan. Jadi semua orang akan terfokus pada media sosial. Cari dia orang nak naikkan diri dia orang bagi orang lain tengok. Cari macam tu sebab sekarang lebih mudah untuk orang lain nampak dia. Betul tak kalau aku guna istilah sanggup nampak bodoh jadi glamour? Betul. Sebabnya memang banyak ah terbukti sanggup malu. Sanggup malu. Malukan diri. Memalukan diri sendiri. Itu benda yang bagus tak? Dia tanya bagi aku macam tak bagus lah. Kau nak naik, kau nak naik kena cara yang cantik lah kan. Okay, soalan soalan ni dia akan jadi bias sebab dia kami di sebelah pihak.
Sebenarnya keyboard warrior ni kau rasa siapa yang lebih cenderung, lelaki ke perempuan? Kau rasa? Keyboard warriors, tengok pada topik lah. Kalau sukan aku rasa lelaki lah. Tapi kalau produk makanan ke kan, mungkin lah produk makanan perempuan lah. Pemerhatian kau macam mana? Kalau mengikut perasaan, perempuan lagi lebih. Ini just andaian. Tapi kalau ikut menurut cakap, dari segi sukan memang ada lelaki lagi banyak. Tapi kalau ikut fashion, ikut makanan, kategori orang perempuan memang lagi lebih kejam. Dia ada dua page, dua bahagian yang aku tengok memang perempuan conquer lah. Kisah rumah tangga, masak apa tak jadi hari ni. Itu memang kau boleh tengok wajah sebenar mereka. Okay? Okay, rasanya untuk sembang-sembang ni pun nak panjang-panjang pun dia nampak dia berkisar ke arah itu juga. So mungkin untuk edisi kali ini kita boleh konkludkan, kita boleh rumuskan bahawa keyboard warrior ni sebenarnya ada kebaikan dan ada juga keburukan. Dia sama macam kita nak suarakan pendapat kita di kalangan orang ramai juga. Kalau salah cara penyampaian kita, dia akan membawa kepada efek yang salah lah. Kalau kita betul niat dan cara penyampaian kita ke arah yang betul, dia akan bawa benda yang positif. Jadi anda sendiri boleh nilai, anda sendiri boleh tahu waktu mana, waktu bila, cara apa untuk sampaikan suara supaya dapat capai matlamat murni anda tersebut. Okay, so saya rasa untuk kali ini sekadar itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe page YouTube kami kat bawah ni. Tekan loceng supaya ada setiap kali keluar konten bunyi ting 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 ting. Jangan lupa juga IG, Twitter, TikTok, Facebook kami dan lain-lain. Terima kasih kepada Yus, terima kasih kepada Safwan kerana sudi meluangkan masa dengan kita. Kalau korang ada idea apa topik yang nak dibincangkan pun boleh tulis kat komen, nanti kita akan tengok. Dan kalau kalau menarik, kita pun mungkin boleh jemput anda juga join kita punya podcast. Okay? So terima kasih kerana bersama kami. Kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Peace out.